manajer pelatih Madura United Rahmat Darmawan terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Demokrat. Madura United, klub yang dibesutnya, menghormati pilihan sang pelatih. Rahmat Darmawan, yang akrab disapa RD, menjadi kader Partai Demokrat. Pelatih yang juga seorang purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir mayor itu dilantik pada Selasa 14 Juli kemarin. Terkait hal itu, Madura United tak akan menghalang-halangi keinginan RD. Klub memilih menghormati jalan yang diambil mantan pelatih Timnas Indonesia U23 itu. Pelatih juga punya hak berparpol atau partai politik. Walaupun sebenarnya saya sebagai mantan politisi atau politikus tak pernah diskusi tentang politik dengan beliau, kata Presiden Madura United Ahsanul Kosasi, dikutip Detik Sport. Ahsanul juga menjelaskan, RD masih akan melanjutkan komitmennya di Madura United. Ex-pemain Persija Jakarta itu sendiri terikat kontrak berdurasi satu musim saat diresmikan pada akhir Desember 2019. Salam Sitong Dere.